Satuan Reserse Kriminal Polres Bandung berhasil meringkus 7 orang pelaku penipuan dan penggelapan uang di media sosial. Dari tangan ketujuh tersangka, polisi berhasil mengamankan beragam barang bukti hasil kejahatan. Pengungkapan kasus penipuan dan penggelapan uang di media sosial tersebut berawal dari laporan salah seorang warga. Tersangka melakukan aksi penipuan dan penggelapan uang sejak tahun 2016. Dalam melakukan aksinya, pelaku membuat sebuah akun palsu di media sosial dengan foto yang menarik untuk mendapatkan perhatian publik khususnya wanita. Kemudian pelaku merayu korban dengan kata-kata dan janji manis, lalu memeras habis harta korban. Membuat akun di media sosial, selanjutnya mencari korbannya, dalam hal ini wanita. Setelah itu mendapatkan itu, mereka berkomunikasi via WA, selanjutnya mengajak korbannya untuk mengirimkan uang. Dalam hal ini, ya mereka berkenalan sehingga korban bisa dengan sukarela untuk mengirimkan uang kepada pelaku. Dan akhirnya korban, salah satu korban melapor, itu di tanggal 12 Mei. 12 Mei korban melapor dan Polres Bandung berhasil menindaklanjutin. Pada tidak lebih dari satu minggu, tanggal 18 Mei, kita berhasil mengungkap jaringan pelaku, di mana pelaku ini ternyata jaringan dan ada beberapa orang yang berada di lapas. Dari ketujuh tersangka, polisi berhasil mengamankan 73 buku tabungan, 27 buah kartu ATM, 33 buah telepon genggam, 1 buah mobil, serta uang tunai Rp142 juta. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketujuh tersangka dijerat pasal 378 dan atau 372 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Rezitia Prasaja, Bandung TV.